Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara proses penopingan roti roll abon ala Sabeza. Setelah roti setengah ngembang, kita poles pakai susu buat pengkilat. Oke, setelah dipoles pemirsa, saya kasih daun bawang biar kelihatan cantik nanti rotinya, kelihatan cantik dan aromanya wangi. Setelah daun bawang, saya tabur gula, tabur cabai maksudnya. Oke, sudah selesai.